Tidakkah kita termasuk dalam hadis tersebut? Sampai sekarang kita tak boleh tukar minum dengan tangan yang kanan. Kita makan dengan tangan kanan tetapi minum dengan tangan yang kiri. Bila orang tanya kenapa minum dengan tangan yang kiri, tangan kanan tu kotor. Kalau kotor jangan makan lagi. Pasal apa kotor kita makan juga dengan tangan yang kanan? Sepatutnya lepas kita makan basuh. Lepas kita makan basuh sebab kotor, betul tak tuan-tuan? Makna tak kotor. Benda yang kotor ini kita akan basuh. Tetapi sebabkan keegoan kita, sombong kita, kita tak mau menerima teguran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ego inilah yang membuatkan iblis keluar daripada syurga, namanya Azazil. Lalu sebabkan ego inilah namanya ditukar menjadi iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal hadi ila siratin mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pertama sekali kita panjatkan pujian syukur kehadrat Allah Rabbul Jalal dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'yid. Malam ni saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kerana Allah masih lagi panjangkan umur kita dan tidak dimatikan kita dalam hal keadaan sewaktu kita lara dahulu. Sewaktu kita mensia-siakan umur kita, Allah masih lagi tidak memanggil kita untuk bertemu ke hadrahnya dan diberi kita peluang sehingga saat ini untuk kita berbuat baik kepada Allah semula dan mendengar peringatan demi peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Quran. Kita mendengar peringatan demi peringatan daripada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis. Jadi alhamdulillah, Allah masih lagi memberikan kita saat yang baik dan tidak semua orang yang Allah berikan kebaikan walaupun dia berada di tempat yang baik. Tidak semua orang yang Allah berikan kebaikan walaupun dia tahu berbuat baik. Kerana dalam erti kata, satu perkataan yang mudah disebut tetapi manusia itu tidak memahaminya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya di dalam melakukan ketaatan dan meninggalkan kejahatan melainkan dengan kekuatan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dia tuan-tuan? Maknanya jika kita tidak adakan dapat hidayah, nescaya kita tak boleh buat perkara kebaikan. Jika kita tidak dapat hidayah, nescaya kita tidak boleh meninggalkan kejahatan. Bukan semua orang yang tahu itu dapat berbuat baik. Dan bukan semua orang yang tahu itu boleh meninggalkan kejahatan. Saya memberi satu contoh yang paling senang. Jika semua orang yang tahu itu dia boleh berbuat baik dan meninggalkan kejahatan, kenapa sehingga sekarang kita tidak boleh meninggalkan menceritakan aib orang lain? Iaitu mengumpat.
Walhal semua orang tahu bahawa mengumpat itu haram. Jika tahu itulah. Tetapi walaupun seseorang itu tahu, tetapi dia tidak ada hidayah daripada Allah. Walaupun orang itu tahu, tetapi ia tidak ada pertolongan bi'aunihi, pertolongan daripada Allah untuk berbuat baik, dia tidak akan boleh berbuat baik. Hatta di tempat tuan-tuan ini, kalau kita lihat surau ini satu tempat yang paling strategi, iaitu di tengah-tengah apartmen. Kalau dilihat, tempat yang paling strategi lah adalah tempat yang paling baik. Tetapi kalau kita lihat, siapa yang Allah bagi hidayah dan siapa yang Allah tidak bagi hidayah. Sebab itu di dalam Fatihah, Allah Ta'ala ajar kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iaitu Allah ajar kita supaya meminta hidayah, supaya kita ni berharap akan hidayah. Hidayah ini memang daripada Allah, tetapi Allah suruh kita minta hidayah. Ini yang Allah ajar kita di dalam solat. Aku ajar kamu di dalam satu hari satu malam terlalu banyak kali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allah didiknya minta kepada aku kerana yang mempunyai hidayah ini aku. Jadi kita yang bernama Islam, yang dapat solat pada hari ini, yang bernama Islam, sebenarnya kita tak minta pun dilahirkan daripada seorang ibu yang Islam. Adakah tuan-tuan minta sewaktu tuan-tuan masa bayi, tuan-tuan minta aku nak lahir daripada ibu yang Islam? Dan kawan kita yang kafir, dia tak pernah minta. Dia tahu dia keluar anak lelaki ataupun son of, dan dia tak tahu dia lahir daripada ibu yang kafir, dia dibinkan daripada bapa yang kafir. Dan kita yang tak pernah minta pun dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Yang ini disebut oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tuan-tuan dapat dengar dengan jelas tak? Sebab berdengung mikrofon tuan-tuan ni. Yang ni untuk jadi imam sedap tuan-tuan. Baik. Kalau boleh adjust lagi baik. Dia punya echo. Alhamdulillah. Kita dapat semua perkara pada malam ini disebabkan oleh seorang insan yang menjadi asbab. Oleh seorang insan. Terbaik. tuan-tuan clear tak ni? Clear? Alhamdulillah. Sebab tadi saya pun tak tahu apa saya cakap. Kalau saya sendiri tak tahu apa saya cakap, takkan tuan-tuan tahu apa yang saya cakap. Kita dapat semua perkara pada malam ini dan pada hari ini, sehingga kan kita dibinkan dengan bin seorang Muslim, bin Abdullah, bin Qasim dan sebagainya. Asbab seorang insan yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Taala yang bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita buat pada malam ini sebagai tanda kasih kita kepada Sayyidina Rasul. Hadis yang saya bacakan pada awal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Siapa-siapa yang tidak ada kasih sayang, la yurham, kata Nabi, dia tidak berhak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Jika mana kita tidak mempunyai rahmat Allah, nescaya kita ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Siapa yang minta semalam, hari ini dihidupkan oleh Allah? Tak ada seorang meminta. Sebab itu kata ulama, jika semua perkara perlu dengan permintaan, nescaya banyak perkara yang kita tidak dapat pada hari ini. Jika semua perkara perlu dengan permintaan, nescaya banyak perkara yang kita tidak perolehi pada hari ini. Siapa yang minta untuk solat pada hari ini? Tak ada siapa minta tuan-tuan.
Siapa yang minta sihat pada hari ini? Ramai yang lupa untuk minta sihat. Siapa yang minta salamah pada hari ini? Ramai yang tidak minta salamah pada hari ini. Tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tuan-tuan, hebatnya Allah yang diberitahu kepada kita oleh lisan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bawa manusia sekaliannya itu supaya mentauhidkan Allah. Kenal Allah. Siapa kamu dan siapa Allah? Kenapa Nabi bawa sedemikian? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nabi bawa seluruh manusia Arab pada ketika itu, Arab musyrikin dan Arab jahiliah, supaya tidak mempersekutukan Allah dan mengenal Allah. Siapa sebenarnya kalian? Lalu dinyatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Supaya kita kenal siapa Allah dan kita kenal siapa diri kita. Kenapa perlu je kita mengenal Allah dan mengenal diri kita? Supaya kita sentiasa tidak lupa saat kita datang sehingga saat kita balik. Saya suka bawa cerita ini, saya ulang-ulang dalam semua kuliah saya. Kalau tuan-tuan tengok cerita Iblis ini, sebelum namanya jadi Iblis, nama dia cukup sedap tuan-tuan. Azazil. Cukup sedap. Azazil, nama cukup sedap. Tetapi setelah Azazil ni, dia lupa siapa diri dia. Dia lupa siapa diri dia. Walhal Azazil ini lebih lama hidupnya daripada kita. Kita paling lama tuan-tuan 100 lah, 95 lah. 95 ke 100 gitulah. Itu pun jarang-jarang ada orang dapat 95, 93, jaranglah. Selalu 40 lebih dah pergi dah. Sekarang inilah 60 tak sempat pencin dah pergi dah. Sekarang ni. Tetapi Azazil ini hidupnya ribuan tahun. Ribuan tahun. Dan dia telah lama sujud daripada kita. Kita baru umur 60 tahun. Dan kita lara hampir 30 tahun. Baru 30 tahun kebelakangan ni kita jadi orang surau. Makna 60 tahun, 30 tahun, lara, 30 tahun baru kita jadi orang surau, yang tu pula tak cukup 5 waktu. Baik. Azazil ini tak pernah dia cuai. Selama namanya bernama Azazil. Tetapi dia lupa diri dia siapa ketika itu. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan seorang manusia, Sayyidina Adam alaihissalam. Saya nak buat cerita ni tuan-tuan. Ketika datang Sayyidina Adam alaihissalam, dia lupa. Aku lebih baik daripada Sayyidina Adam. Aku dicipta daripada api, Sayyidina Adam dicipta daripada tanah. Dan dia lupa pada ketika itu yang dia ni tetap hamba Allah, walaupun dia dicipta daripada api, Sayyidina Adam dicipta daripada tanah, kedua-duanya tetap hamba Allah. Bila ketika ia lupa pada ketika itu, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia mula enggan, dia mula tak mau mengikut perintah Allah disebabkan wastakbara. Seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Tiap-tiap umat aku, kata Nabi, semuanya akan masuk syurga illa man aba. Melainkan orang yang tidak mahu untuk masuk syurga. Asbabul wurud hadis ini tuan-tuan berkenaan. Nabi perintahkan seorang Yahudi supaya minum dengan tangan yang kanan. Yahudi kata, saya tak biasa. Orang Badui, bukan orang Yahudi, orang Badui. Maaf. Seorang Badui, Nabi kata, minum dengan tangan yang kanan. Dia kata, saya tak biasa. Tak biasa minum tangan kanan. Saya dah memang mankidal. Dalam hadis tu tak sebut mankidal. Saya yang tambah. Nabi kata, kullu ummati dakhulun al-jannah illa man aba.
Sehingga selepas peristiwa itu, tangan kirinya langsung tidak boleh diangkat. Apakah kita ini tidak masuk orang yang enggan, tuan-tuan? Kalau ikut hadis ini, Nabi suruh seorang badui untuk minum dengan tangan yang kanan. Lalu dia kata, saya tak biasa. Saya memang biasa tangan kiri. Lalu datang hadis itu, kullu ummati yadkhulu al-jannah illa man aba. Semua umat aku akan masuk syurga melainkan orang yang enggan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita termasuk dalam hadis tersebut? Sampai sekarang kita tak boleh tukar minum dengan tangan yang kanan. Kita makan dengan tangan kanan tetapi minum dengan tangan yang kiri. Bila orang tanya kenapa minum dengan tangan yang kiri, tangan kanan tu kotor. Kalau kotor jangan makan lagi. Pasal apa kotor kita makan juga dengan tangan yang kanan? Sepatutnya lepas kita makan basuh. Lepas kita makan basuh sebab kotor, betul tak tuan-tuan? Makna tak kotor. Benda yang kotor ini kita akan basuh. Tetapi sebabkan keegoan kita, sombong kita, kita tak mau menerima teguran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ego inilah yang membuatkan iblis keluar daripada syurga, namanya Azazil. Lalu sebabkan ego inilah namanya ditukar menjadi iblis. Lalu datang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannata miskal habatin fi qalbihi, walaupun sebesar zarah daripada hatinya ini, orang yang ada di dalam hatinya sombong. Nampak simple tuan-tuan. Miskal habbah ini sikit. Tak payah banyak. Sikit. Langsung kita sombong. Sombong kita ini tuan-tuan, sombong dengan rahmah Allah. Kita sombong dengan rahmah Allah. Ini yang kena jaga-jaga tuan-tuan. Sebab apabila zaman itu mula berjalan, kita tak boleh tahan waktu. Siapa boleh tahan waktu tuan-tuan? Kita ni bukan panjang umur, kita pendek umur. Kalau tuan-tuan nak pergi ke Melaka, tuan-tuan dah sampai Negeri Sembilan. Tuan-tuan cakap makin jauh atau makin dekat? Kita pun daripada Subang. Kita pun nak pergi Melaka tuan-tuan, Masya Allah. Lalu kita cakap dengan anak kita, sekarang dah sampai mana ya? Seremban. Jauh lagi tak? Dah dekat. Ataupun kita cakap dengan anak kita, jauh lagi ni. Sekarang kita bukan ke belakang tuan-tuan. Sekarang kita ke depan. Kita makin ke depan, ke depan. Setiap kali berpindahnya tahun, setiap itulah kita semakin dekat kepada center point kita. Dua center point ni. Yang pertama iaitu center point kecil, dipanggil maut. Kedua, center point besar, dipanggil qiyamah. Mana sampai dulu? Wallahu a'lam. Kita berjalan, 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 berjalan. Ini sedang berjalan untuk menuju kepada center ni tadi. Tetapi orang tak perasan. Kenapa orang tak perasan? Sebab telah dinyatakan oleh Allah dalam surah At-Takatsur, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Celakalah orang yang sibuk dengan kehidupan dunia, cari kemuliaan dunia, cari pangkat, cari harta, semua dia nak cari, dia nak himpunkan. Hatta zurtumul maqabir, sehinggalah dia ni orang usung bawa pergi kubur. Cantik ayat ni tuan-tuan. Ayat ni cantik. Dia cari kemuliaan. Allah sebut ya dalam Quran, tengok dalam Al-Quran. Dia cari kemuliaan, dia cari duit, dia cari harta banyak,
Last-last orang usung dia masuk kubur. Masa orang usung dia masuk kubur, kemuliaan yang dicari ikut tak tuan-tuan? Harta yang dicari ikut tak tuan-tuan? Semua tak ikut. Jadi apa yang dicari? Yang ni duduk sini. Lalu datang surah yang lain. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu asar, demi waktu, manusia dalam keadaan kerugian. Kenapa dia rugi? Sebab dia dalam keadaan yang lalai dengan perkara yang bakal dia tak bawa. Baik, kita renung sikit tuan-tuan. Umur tuan-tuan berapa? Tuan-tuan jangan cakap. Tuan-tuan tengok, selama umur aku sekarang, berapa banyak baik yang dah aku buat, mana jahat yang telah aku tinggalkan. Baik, banyak mana yang baik aku dah buat, jahat mana yang aku dah tinggalkan. Alhamdulillah Ustaz, saya baik dah banyak. Tapi jahat kita dah tinggalkan belum? Hasad dah tinggal belum? Seuzon dengan orang lain dah tinggal belum? Bergaduh sesama sendiri dah tinggal belum? Hasad dengki dah tinggal belum? Kibir ujub dah tinggal belum? Kalau benda ni tak tinggal tuan-tuan, sama macam orang yang tanam pokok lalu dia ambil racun, dia siram. Dia tanam pokok lalu dia bukan ambil baja tuan-tuan, dia ambil racun dan dia siram pokok tu, dan pokok ni takkan tumbuh-tumbuh sampai bila-bila abadan abadan. Dan kita pula berada di zaman yang ujung, yang Nabi sebutkan dalam beberapa hadis tentang zaman itu, tentang sifat-sifat yang Nabi sebut di dalam hadis zaman-zaman yang hujung ini. Apa kata Nabi SAW? Antaranya, ilmu agama ini beransur-ansur hilang. Dalam satu hadis yang lain disebut oleh Rasulullah SAW, sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama wal fuqaha. Orang mula lari daripada alim ulama. Dan sampai satu zaman Nabi cakap, pada ketika itu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allah la yaqbidu al-'ilma intiza'an yantazi'uhu min an-nas walakin yaqbidu al-'ilma biqabdi al-'ulama hatta idha lam yatruk 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fus'ilu fa'aftu bighayri 'ilmin fadallu wa adallu. Rawahu al-Muslim. Sampai satu zaman Nabi kata apa? Manusia ini dalam keadaan yang jahil. Ilmu ini diangkat sedikit demi sedikit dengan cara dimatikan ulama. Ulama habis. Baik, kita pun tengok sekarang Ustaz, alhamdulillah ada orang tanya saya tuan-tuan. Sekarang kalau tengok ulama tak habis pun Ustaz. Makin banyak tengok lahir. Nampak tak? Sampai satu masjid pun masya-Allah tak cukup Ustaz nak tampung. Bukan tak cukup program. Program sampai tak ada. Ustaz sampai banyak zaman ini. Jadi ulama mana yang dimatikan oleh Allah? Ulama yang mukhlisina lahuddin. Zaman ini tidak ke zaman tuan-tuan orang pandai. Program ilmu banyak. Kuliah maghrib, kuliah duha, kuliah zuhur, daurah itu, daurah ini. Tapi mana barakahnya? Kalau ikut Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayah, ilmu yang manfaat itu, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, semakin ia belajar, ilmu yang manfaat itu disebut oleh Imam Ghazali, yang pertamanya tanda dia, dia semakin khasyah dengan Allah. Hati dia semakin takut dengan Allah.
Tuan-tuan, ni dah 4 Rabiul Awal. Berapa ribu selawat kita, tuan-tuan? Ni dah 4 Rabiul Awal. Saya nak cerita ni bukan saya nak bangga. Murid saya umur 11 tahun. 11 tahun. Pagi tadi dia jumpa saya, Abi. Dia panggil saya ayah. Ayah, saya dah habiskan selawat 35,000. Tuan-tuan, umur kita 11 walau 41. Seorang kanak-kanak yang kecil telah habiskan selawat 35,000 dalam masa yang petang tadi datang satu budak berumur 14 tahun. Ayah, saya dah habiskan 35,000 dalam masa 3 hari. Kita cakap kita sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi bertanya kepada kita, apa tanda kau sayang dengan aku? Kita nak jawab apa? Dia tanya kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Bilal boleh tunjuk bekas-bekas parut pada badan dia. Dia tanya kepada keluarga Yasir dan Sumayyah. Keluarga Yasir dan Sumayyah boleh bagi tahu, ya Rasulullah, aku telah gadaikan anak aku, suami aku serta aku telah mati. Sehingga kan keluarga Yasir mendapat doa daripada Nabi SAW, berbahagialah keluarga Yasir. Dia tanya kepada Abdul Rahman bin Auf, ya Rasulullah, Sayyidina Abdul Rahman akan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sewaktu ketika hijrah, aku tinggalkan seluruh harta aku demi aku mengikut engkau. Rasulullah tanya kita, kita boleh jawab. Bila tak boleh jawab, agak-agak dapat syafaat atau tidak? Persoalan dia, tuan-tuan, yang saya nak bawa tuan-tuan bukan kat sini. Sini, tak ada duit, boleh minta dengan jiran. Agak jiran tak nak tolong, kita masuk Facebook, war-warkan, jadi viral. Nampak? Orang pun kasihan kat kita. Kat sana, kalau tak ada duit, kita nak minta tolong siapa? Sini, kalau badan kotor, kita basuh dengan air. Sana, kalau badan kotor, roh kotor, tak ada air, tuan-tuan. Sana, wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahum annar. Allah akan bersihkan kita dengan api neraka Allah. Perkara ini selalu saya ulang dalam kuliah tadi. Agak-agak dalam hidup kita, berapa ribu orang yang kita mengumpat. Kita cerita hal orang, satu orang atau satu ribu orang. Kalau 1,000 orang, berapa orang yang dah kita minta maaf? Kita mengaji kuat, mengumpat pun kuat. Dan Nabi cakap, orang yang cerita aib orang, amal solehnya dibagikan kepada orang lain. Dari apa yang ada pada sebelah kanan ni? Sebab tak nampak. Kalau nampak, tak buat. Kita bukan ada masa lagi, tuan-tuan. Kita bukan ada masa lagi. Susah di dunia, kita boleh cari jalan. Tetapi susah di akhirat, tidak ada jalan. Illa bi syafa'atin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka cari ilmu. Bukan ilmu itu, tetapi keberkatan ilmu itu. Ilmu yang barakah, ilmu yang barakah, ilmu ini boleh bawa kita menjadi asbab untuk kita takutkan Allah. Ilmu yang barakah, manfaat kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, maka kalau dulu tidak kita ni tak berbuat kebaikan, dengan adanya ilmu langsung bertambah kebaikan. Kita tengok diri kita. Semayang sunat kita macam mana? Ba'da maghrib macam mana? Ba'da isyak macam mana? Semayang malam kita macam mana? Kencing malam kita macam mana? Semayang subuh kita macam mana?
Eh, kata nak masuk syurga tuan-tuan, boleh ke lenggang-lenggang kangkung masuk syurga? Saya nak masuk syurga ya Allah, tapi solat sunat kita tak buat. Saya nak masuk syurga ya Allah, tapi baca Quran kita tak buat. Hari ini Allah benarkan atau tidak kita membaca Al-Quran? Kita baca tak Al-Quran hari ini? Kenapa kita tak boleh baca? Allah tak bagi kita, tuan-tuan. Kenapa Allah tak bagi kita? Allah tak sayang kita. Dunia ini, kata Nabi, Allah bagikan kepada orang yang Allah sayang dan Allah bagikan kepada orang yang Allah benci. Tetapi akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kepada hamba-Nya yang Allah sayang. Allah tak bagi akhirat ni kepada hamba-Nya yang Allah benci. Baik, tuan-tuan. Akhir zaman. Zaman yang akhir, apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu umat Islam, ia akan ikut Yahudi dan Nasara sedikit demi sedikit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanan alladhi min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hubr ad-dabb lattaba'uuhum. Qulna ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara? Qala faman? Rawahu Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kamu akan mengikut jejak langkah umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Apa yang kita ikut? Sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan mengikuti mereka. Sahabat pertama, siapa tu ya Rasulullah? Yahud wa Nasara. Tak ke tuan-tuan, kita dah ikut millah Yahud dan Nasara ini sedikit demi sedikit. Dalam kehidupan, masyarakat telah ikut Yahudi dan Nasara. Dalam kehidupan, dalam muamalah, munakaha, jinayah, dalam semua aspeknya, kita telah ikut Yahud dan Nasara. Tuan-tuan, kita tengoklah keluarga kita. Tengoklah keluarga kita. Tuan-tuan rasa tak kasih sayang dalam keluarga tuan-tuan? Ini antara akhir zaman. Allah cabut kasih sayang, khususnya di dalam keluarga itu sendiri. Tuan-tuan rasa tak kasih sayang anak kepada tuan-tuan? Tuan-tuan rasa tak kasih sayang isteri kepada tuan-tuan? Ataupun tuan-tuan rasa tuan-tuan ada isteri? Seorang perempuan rasa tak kasih sayang suaminya? Ataupun mereka cuma rasa ada suami? Seorang anak, dia rasa tak kasih sayang seorang ayah dan seorang ibu? Atau dia cuma rasa saya ada ibu dan saya ada ayah? Seorang ayah dan seorang ibu, dia rasa tak yang dia ni disayangi oleh anaknya? Ataupun dia rasa dia ada anak, cuma dia ada anak? Kalau kita lihat Rasulullah SAW, anak dia yang tinggal satu orang, iaitu Fatimah Az-Zahra. Setiap kali Rasulullah berpergian, Rasulullah nak musafir, Rasulullah cium Fatimah Az-Zahra. Rasulullah balik, Rasulullah cium Fatimah Az-Zahra. Dan Fatimah Az-Zahra mencium akan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hari ini adakah anak kita ada cium wajah kita? Ataupun dia akan tunggu kita terbaring di hadapan, tak boleh gerak, baru orang panggil, siapa nak cium ayah dia buat kali terakhir? Sebab itu Nabi sebut begitu, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada sifat kasih sayang, maka dia tak beroleh rahmat Allah, maka rahmat itu diangkat. Jika dalam keluarga ketika itu dia tidak ada kasih sayang, maka rahmat dalam keluarga itu diangkat. Jadi berlaku masalah-masalah yang berlaku sekarang. Anak nakal. Anak tak dengar cakap mak ayah. Sebab keluarga itu tidak dalam rahmat Allah.
kembali balik kepada sunnah di dalam keluarga Islam. Tuan-tuan, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh kita sentiasa memegang tangan isteri kita. Selama mana kita pegang tangan isteri kita, selama itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gugur dosa-dosa di antara suami isteri di celah-celah tangan mereka itu. Kita tanya diri kita hari ini, berapa lama kita pegang tangan isteri kita? Kalau hari Senin sampai hari Jumaat, mungkin kita boleh cakap, saya sibuk ustaz, saya kerja. Sabtu Ahad. Ataupun kita jadikan isteri kita sebagai khaddam. Hamba sahaya. Kau kena basuh baju aku, kau kena masakkan aku. Masa aku nak, kau kena datang. Sebab kau isteri. Tidakkah hamba sahaya begitu, tuan-tuan? Seorang tuannya boleh meniduri akan hamba sahaya. Betul atau tidak, dalam Islam? Kalau kau tak buat, kau masuk neraka. Aku suami. Tidakkah Rasulullah suruh berbuat dalam keadaan yang kasih? Tidakkah semua perkara yang disebarkan oleh Nabi SAW adalah kasih? Tuan-tuan, kenapa Rasulullah menangis untuk kita? Rasulullah tak kenal saya. Rasulullah tak kenal tuan-tuan. Sebab kasih. Kenapa Rasulullah tunggu kita di Yaumul Mahsyar? Kasih. Kenapa Rasulullah nak tolong kita di mizan? Kasih. Kenapa Rasulullah tunggu di titian sirat dengan doa? Rabbi salim salim ummati. Tuhanku, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Rasulullah tak kenal kita. Kasih. Dan kasih inilah diangkat oleh Allah sedikit demi sedikit. Maka menunjukkan apabila kasih ini mula diangkat sedikit demi sedikit, pada ketika itu tandanya zaman akhir. Itu dalam keluarga kita tuan-tuan, dalam adik-beradik kita. Kita dah mula bergaduh dengan adik-beradik. Bukan pasal apa pun tu, tanah. Tanah satu ekar setengah, adik-beradik ada 12. Kalau bagi 12 orang dapat berapa tuan-tuan? Asbab dengan tanah putus silaturahim. Putus silaturahim ini halal atau haram? Asbabnya tanah. Tanah kalau bagi satu ekar 12 orang, Allahu Akbar. Kita yang dah mengaji, yang duk gaduh-gaduh ni tuan-tuan, kalau kita fikir balik, kalau aku tak sibuk pun tak apa, sebab kalau aku balik besok pun aku tak duduk di tanah itu, aku tumpang tanah orang lain. Tuan-tuan ada 10 ekar tanah. Tuan-tuan mati, tuan-tuan tanam dekat kemumikan kat 10 ekar atau tuan-tuan tumpang tanah orang? Tuan-tuan banyak tanah, tanam kat tanah tuan-tuan lah. Apa nak tumpang tanah orang? Masa kita hidup, kita pakai kereta mewah. Tapi masa nak balik, pasal apa kita tumpang kereta orang? Naiklah kereta tuan-tuan. Tuan-tuan kata tuan-tuan hebat. Saya orang kaya. Saya ada kuasa. Tetap kita minta sedekah dengan orang. Saya nak tumpang kereta awak boleh? Kalau mayat boleh cakap, dia akan cakap macam tu. Kalau dah baring, kena kafan, cakap macam tu. Dengan tuan-tuan imam lari tuan-tuan. Saya nak tumpang Toyota Hiace boleh? Minta sedekah, tolong semayangkan saya. Kalau boleh lebih 40 orang. Awak kata awak kaya, awak banyak duit. Masih hidup, siang malam, pagi petang awak cari duit. Pasal apa nak minta tolong orang? Tak payah, satu orang semayang dah cukup. Tiga orang semayang dah cukup. Lepas kadar fardu ain. Pasal apa nak minta orang ramai semayang kan? Lagi ramai lagi bagus. Lagi lama lagi bagus.
Jangan nak cari rahmat selepas mati. Carilah rahmat Allah sebelum mati. Lepas mati, barulah nak panggil orang bacakan kulhu untuk arwah ayah saya boleh. Jangan harap orang lain bacakan kulhu Allahu ahad, tetapi baca sendiri tuan-tuan. Orang lain baca 3 kali, 3 malam baru 9 ke? Allah bagi kita modal umur sampai 70 tahun. Kalau 1 hari kita baca 100 kali, kalau setahun? Tentu orang bijak. Sehari 100, sebulan? Berapa tuan-tuan? 3,000. Setahun? Betul tuan-tuan di YB, lambat kira duit. 36,000. Kalau tuan-tuan telah beramal 30 tahun. Seratus apa lagi orang? 36,000 setahun. Kalau 3 tahun, seratus? 30 tahun. Keluar Kedah tadi tuan-tuan. Ini harap orang selepas mati 9 kali. Kalau tak belanja gulai, orang nak baca tuan-tuan. Malam ni tolong baca tahlil untuk arwah mak saya. Tapi air sejuk eh. Orang nak datang. Mampu eh dengan pak imam, pak imam tak mau datang. Apa salah? Semasa kita hidup, kita beramal sendiri. Ini yang dikatakan orang yang beruntung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang ada akal, lalu digunakan akalnya untuk lawan hawa nafsunya yang tak mau berbuat baik, yang tak mau siap-siap untuk balik kepada Allah. Wa amila lima ba'dal mauti, dan beramal bagi barang selepas kematiannya. Jadi orang yang bodoh lawan daripada orang yang berakal. Ini adalah orang yang bodoh, kata Nabi. Dia guna akalnya untuk benda yang dia nak tinggal. Kita tak lama dah tuan-tuan. Dah tak lama dah kalau tengok zaman ini, cukup menakutkan. Zaman-zaman yang kita duduk sekarang ini cukup menakutkan, seperti mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Sampai zaman yang akhir, Nabi kata umat aku ini, mereka ini akan mempunyai penyakit seperti mana umat yang terdahulu. Apa penyakit dia tuan-tuan? An Abi Hurairah radhiyallahu an yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayusibu ummati da'ul umam faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam qala الأثر والبظر والتكاثر والتناجس في الدنيا وتباغض وتحاسد حتى يكون البغي رواه الحكيم. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat aku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat-umat yang terdahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit umat terdahulu ya Rasulullah? Penyakit itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlalu banyak seronok. Takkah kita banyak seronok tuan-tuan? Hari ini kita banyak seronok ke kita banyak buat amal ibadat? Tuan-tuan perasan kan? Saya saja nak bagi tuan-tuan. Tuan-tuan kalau hari Sabtu Ahad, jalan Plus ni ada yang tak jam tuan-tuan? Orang masyarakat tu tak ada duit. Asal weekendnya pasal apa jam? Dulu kalau kita nak tengok jalan sesat awal bulan kan, insyaallah Sabtu awal bulan, kalau Sabtu tengah bulan ni insyaallah tak ada apa-apa. Sekarang tak kira Sabtu mana pun hotel penuh ya tuan-tuan. Takkah orang banyak seronok sekarang ni? Kadang Pak Imam pun jalan bagaimana tuan-tuan, masyaallah karabi. Saya pun
sini tak sampai tuan-tuan, ini tak sampai. Kadang-kadang ada di kalangan orang alim pergi ke Arabi. Saya kat sini tak sampai. Saya tak sampai sini. Kat sana ada apa eh? Ada makam awliya ke? Ada pesantren ke? Pemandangan dia cantik sangat ke? Saya tak faham tuan-tuan ni, tak faham. Tetapi kita orang bijak. Lalu kita cakap apa? Melihat kebesaran Allah. Tafadhal maskura. Besok kalau Allah tanya, pada ketika itu Allah tanya dan pada ketika itu mulut kita tak boleh cakap. Al-yawma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksimun. Sekarang kalau masanya kita boleh balas balik. Sampai satu masa besok Allah tutup. Aku tak pernah dengan kau cakap. Sebab dalam dunia kau banyak bagi alasan. Pasal apa tak boleh datang surau? Saya sibuk. Pasal apa tak boleh mengaji? Saya tak ada masa. Tuan-tuan, masa ni siapa bagi? Saja saya tanya tuan-tuan. Masa ni kita yang organize ke Allah yang organize? Sebab takut di sini orang tak pandai cakap Melayu. Yang takbir umur kita Allah. Aku yang bagi engkau umur, tiba-tiba engkau tak ada masa dengan aku. Aku yang bagi umur ni aku. Tapi masa untuk aku mana? Tidakkah Allah dah sebut dalam surah As-Sajdah? ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم شواه ونفى فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Karena aku jadi daripada air yang hina, kemudian aku bagi kamu jasad, kemudian aku bagi kamu roh, kemudian aku bagikan kamu pendengaran dan penglihatan. Qalilan ma tashkurun. Semuanya aku bagi. Tapi apa yang kau bagi aku? Sebab nanti Allah tanya. Kalau Allah tak tanya tak apa tuan-tuan. Sebab kita ni kena mengikut kehendak Allah. Manusia tak pakai. Hari ni, malam ni saya jumpa tuan-tuan. Kemudian malam ni tuan-tuan tak suka saya. Tak apa. Sebab saya akan balik rumah. Betul tak? Kemudian tuan-tuan mengumpat saya. Tuan-tuan semayang tuan-tuan, saya dapat. Saya rugi tak? Saya tak rugi. Dosa saya yang puluh-puluh tahun, tuan-tuan dapat. Sebab tuan-tuan dah umpat saya. Jadi lebih baik jangan cakap apa-apa. Benda ini yang orang lupa. Benda ini yang orang tak nampak. Betul Allah sebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Siapa orang syukur? Ada umur bawa pada Allah, ada harta bawa pada Allah, ada sihat bawa pada Allah, ada masa lapang bawa pada Allah. Lalu kita tanya, banyak mana sihat yang aku bawa pada Allah? Lalu kita tanya banyak mana harta yang Allah bagi, aku boleh bagi Allah balik. Tuan-tuan, kalau sebulan serka RM10 tak boleh ke? Allah bagi kita RM2,000, kita bagi Allah balik RM10. Walhal Nabi cakap, orang yang pulang balik kepada Allah, hidupnya berkat. Dan dia antara orang yang mendapat doa daripada malaikat. Tuan-tuan, doa malaikat ni makbul ke tidak? Doa kita? Takkan kita tak nak doa malaikat? Tu guru saya ajar tu tuan-tuan.
Syekh kami dulu ajar, datang surau bawa duit 20 sen. Setiap kali masuk surau, masukkan dalam tabung surau. Didik anak-anak ni tuan-tuan. Nak pergi surau, didik anak-anak kita, bagi dia duit untuk masuk dalam tabung surau. Sebab mereka mendapat doa daripada malaikat. Malaikat doakan hartanya berkat dan hidupnya berkat. Apalagi penyakit orang dahulu tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah. Insya-Allah sekejap lagi saya berhenti, tuan-tuan jangan risau. Saya tengok tuan-tuan mula dah sakit dah. Sebelum tuan-tuan mati baik saya berhenti. Saya bukan cerita hal orang, saya cerita hal Allah dan Rasul. Tuan-tuan sakit tak? Sakit. Lutut dah mula lengah kan? Bila saya cakap wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semua benda tu hilang tak? Pergi mana benda tu? Tuan-tuan rasa sekarang habis kuliah ni semua benda hilang. Pergi mana benda tu? Yang tadi sakit lutut tadi hilang. Yang tadi lengah batis tadi hilang. Yang tadi sakit pinggang tadi hilang. Pergi mana benda tu? Eh, kalau sakit tentu lama tuan-tuan perlu makan ubat, betul tak? Tentu kalau sakit pinggang masa mengaji balik pun sakit ping. Tentu orang yang keluar surau semua bukan pinggang, masya-Allah. Pasal apa telah wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pinggang dah elok. Rupanya kita ditipu oleh syaitan puluhan tahun. Syaitan tipu kita supaya dia tak benarkan kita duduk di dalam majlis Allah. Puluhan tahun. Bila kita baca Quran, kita mengantuk. Kita baca WhatsApp. Ada orang baca WhatsApp. Pasal apa WhatsApp boleh sampai 30 grup? Pasal apa tak boleh istiqamah baca Quran satu hari 3 ayat? Apa salah tuan-tuan? Lepas solat subuh, sebelum pergi kerja, buka telefon yang ada aplikasi Al-Quran, baca 3 ayat satu hari. Kalau satu hari 3 ayat, sebulan kita dapat 90 ayat. Tidakkah orang yang mulakan harinya dengan Al-Quran, orang ini dalam keberkatan? Ustaz, susah ustaz. Kalau syurga tu senang, neraka kosong. Kalau masuk syurga tu senang, surau kita malam ni tak cukup tuan-tuan. Semua orang apartmen lili ni akan turun. Nampak? Tu yang saya datang-datang, saya tengok orang betul ke surau ni? Kalau ikut-ikut penuh tak tuan-tuan? Penuh. Tapi kenapa tak boleh penuh? Saja tanya tuan-tuan. Syurga tu susah. Amal ibadat ni susah. Orang yang tak buat baik nak dapat buat baik susah. Orang yang dah buat baik nak diterima amal baik tu pun susah. Tak semua orang Allah kurniakan sembahyang. Dan tak semua orang sembahyang Allah terima sembahyang dia. Baik, ustaz cakap apa ni? Saya bawa satu ayat daripada Al-Quran. Apa Allah kata? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang daripada berbuat fahsyah, kekejian dan kemungkaran. Kenapa selama ni kita tak boleh tinggal buat jahat? Jawapan dia apa tuan-tuan? Allah sebut sembahyang tu dia mencegah daripada fahsyat dan mungkar. Kenapa sekarang kita masih tak boleh tinggal buat jahat? Kita dah sembahyang.
Faham tak saya cakap ni? Dan tuan-tuan pernah dengar tak satu hadis, setelah apabila seseorang itu salah, lalu datang malaikat rahmah yang akan mengambil solat orang yang solat itu. Jika mana solat itu diterima, lalu disimpan oleh malaikat. Jika mana ia tidak diterima, lalu solat itu dipulangkan balik kepada wajah orang yang sembahyang. Kalau tiap-tiap kali sembahyang, kita rasa muka kita kena empuk, takut tak tuan-tuan? Mau tak takut? Tapi sebab tak rasa muka kena empuk tuan-tuan. Ya lah. Baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Terlalu mewah. Semua orang cari kemewahan sekarang. Mewah tak salah. Yang salahnya sini. Maka sekarang semua orang berlumba-lumba ke arah material. Siapa lebih hebat keretanya, siapa lebih hebat rumahnya, siapa lebih hebat, semua nak tunjuk orang. Takkah sekarang semua orang tunjuk orang? Beli kereta baru tunjuk orang. Makan ikan bakar tunjuk orang. Beli rumah baru tunjuk orang. Beli motor baru tunjuk orang. Tuan-tuan, agak-agak tunjuk dengan orang ni pahala ke dosa tuan-tuan? Saya dah tahu dosa pasal apa buat. Saya tak faham lah. Walhal, orang dulu ajar kalau bawa buah balik rumah, sorok dalam kain. Simpan dalam baju. Nampak tak? Kalau tak nak kasih orang, sorok. Nanti kalau orang sebelah nampak, bagi. Ini tak nama hak jiran. Kan ada hak jiran. Lepas itu Nabi kata, kalau kamu nak tahu kamu ahli syurga, yang pertama Nabi kata, tanya isteri kamu. Yang kedua, tanya anak-anak kamu. Yang ketiga, tanya jiran kamu. Jika tiga golongan ini mengatakan, dia ni orang soleh, Masya Allah. Suami saya orang soleh, Masya Allah. Anak kata, ya Allah, abah lah abah yang terbaik sekali. Okey? Jiran kata, orang sebelah ni memang bagus, Masya Allah. So, memang bagus. Yeah. Tapi kalau isteri kita cakap, na'udzubillah min zalik. Masuk neraka dulu. Tanya isteri kita, sayang, abang macam mana? Boleh tahan lah. Gitu. Abang bajet-bajet macam bajet soleh, dia kata. Bajet tu soleh, dia kata. Habis bang. Ahli neraka. Isteri kena macam tu. Lepas tu saya ajar muslimat kat sini, benda simple. Tolong hari-hari minta maaf dengan suami. Hari-hari. Saya ajar isteri saya macam tu. Isteri saya seorang aja, bukan empat. Seorang aja. Sebab saya ikut sunnah Rasul. Rasulullah kahwin lebih setelah Khadijah meninggal atau semasa Khadijah hidup? Meninggal dunia. Jadi orang nak kahwin masa isteri pertama dia hidup, boleh tak? Boleh juga, tak masalah. Pun sunnah juga. Saya ikut sunnah yang awal. Ustaz takut bini ke? Tak. Bini yang tak takut saya sebenarnya. Masya Allah. Hari-hari suruh isteri kita minta maaf, salam kita, cium kita, bang saya minta maaf. Orang selalu tanya, ustaz buat ke benda ni? Alhamdulillah, hampir 31 tahun isteri saya buat macam tu dekat saya setiap kali saya nak keluar rumah. Hatta saya nak main bola sekalipun.
Bang, saya minta maaf zahir batin. Muslimat, Muslimat tahu tak bila suami kita keluar dia akan balik lagi? Tahu? Pasti. Kalau dia keluar tak balik macam mana? Kalau dia balik, badan dia diam. Cakap mati nanti orang kata suai. Tak ada seorang isteri yang dia boleh yakin suami dia keluar rumah, balik dalam keadaan hidup. Apa salah setiap kali? Cuba kita rendahkan diri kita dengan Allah. Bang, saya minta maaf zahir batin. Dan seorang suami yang sayangkan istrinya, sentiasa ia memaafkan istrinya. Sebab takut tak sempat. Kalau dia dah baring, dia dah diam, kita cakap, bang, minta maaf bang, tak lepas. Nampak tak? Nak cakap minta maaf, masa dia tengah macam ni, tengah menguap macam ni. Kalau dia dah diam, dah tak boleh minta maaf. Baik, apa kata Nabi SAW? Penyakit umat yang terdahulu yang kena pada umat akhir zaman, mereka menghimpunkan harta sebanyak mungkin. Sekarang orang sibuk himpun harta, tapi orang tak sibuk himpun akhirat. Semua tengah himpun harta ni. Allah Rabbi. Sehingga kan apa kata Nabi? Tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Mula jadi tipu menipu tuan-tuan. Kemudian penyakit yang terdahulu, umat yang terdahulu saling marah memarahi. Sifat marah kuat. Tak ke sekarang tuan-tuan benda ni berlaku? Kalau tak, tak ada orang yang bergaduh dekat highway. Sekarang ni kes pukul isteri, na'udzubillah. Sampaikan suami boleh bunuh isteri. Sebab apa tuan-tuan? Marah. Marah sebab apa? Stres. Stres sebab apa? Saya nak tanya tuan-tuan. Stres sebab apa? Kenapa masyarakat sekarang stres? Stres sebab apa tuan-tuan? Saja je saya nak, saya dah tanya masjid lain. Saya nak tanya orang ni, apartmen Lily ni. Nanti saya tanya apartmen Teratai pula. Yang Lily jawab apa? Stres sebab apa tuan-tuan? Jauh dari Allah. Lagi? Sari hidup tinggi. Lagi? Jiwa tak tenang. Lagi apa dia? Sebab jadi Kedah kalah. Mengapu lah. Sebab Kedah kalah 3-0, stres. Mengapu Punggah orang ni. Tuan-tuan, sebenarnya dalam kehidupan ini, saya dah tutup dah kitab ni. Dalam kehidupan Allah dah bagi semua dia punya atur cara. Semua tu cara. Orang yang nak tenang, kata Allah, dekat dengan dia. Kalau kau jauh dengan aku, kau akan susah hati. Baik. Selama ni yang gelisahkan kita siapa tuan-tuan? Satu, duit. Betul tak? Dua, makhluk. Kawan-kawan yang susahkan kita, betul tak? Yang kata kita, yang tak sependapat dengan kita. Yang susahkan kita apa? Dunia. Allah pernah susahkan kita tak tuan-tuan? Allah tak pernah susahkan kita. Kita jauh saja dengan Allah. Baik, malam ni saya nak bagi tuan-tuan kunci segala perkara satu. Apa dia? Taqwa billah. Kalau tuan-tuan semakin takut dengan Allah, Allah akan selesaikan semua perkara. Ini dalam Quran. وَمَنْ يَتَكِلَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Orang yang makin takut dengan Allah,
Semakin dia takut, Allah bagi jalan kelepasan. Kemudian apa kata Allah? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan rezekikan kepada dia rezeki yang barakah. Nampak? Kemudian Allah sebut lagi, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kurniakan kepada dia ilmu. Allah akan bagi dia ilmu. Tuan-tuan nak apa pun, kunci dia takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak sempat nak kupas masalah ni sebab saya nak berhenti masya-Allah dah 8:45. Kenapa saya share dengan tuan-tuan benda ni? Walaupun kita bukan benar-benar orang yang takut kepada Allah, tapi kita menuju ke arah ketakwaan, pasti kita mendapat anugerah-anugerah ini. Itu saya selalu kongsi dengan masyarakat tentang diri saya, madrasah saya. Tuan-tuan kalau tengok saya cakap tuan-tuan, madrasah saya tuan-tuan 37 tahun umur ni. Madrasah saya yang satu lagi 22 tahun umur ni. Saya tak buat, tak minta apa-apa yuran yang wajib. Makan, minum, api air. Pelajar saya sekarang hampir dekat 300 orang. Sampai sini tak? Nak makan macam mana? Budak-budak tak kasih duit. Api air sebulan hampir 10,000. Masuk akal tak? Masuk tak masuk? Ustaz bolehlah Ustaz dapat zakat. Tuan-tuan boleh cek. Kalau saya dapat tahunan zakat 100,000, 200,000 setahun. Jadi macam mana tu? Bang, jangan fikir bang. Darah 180, yang bawah jadi 100. Pada Allah mustahil lah. Allah kata, siapa yang tunduk dengan aku, makhraja. Lepas itu saya selalu bawa tuan-tuan cerita madrasah saya. Jadi saya rasa cukup setakat ni. Sebelum saya tutup, saya nak ajak orang Pak Melili 7 hari bulan 12 sehingga 20 hari bulan 12. Kami madrasah ada membuat kem cuti sekolah. Selama 2 minggu. Tak ada tempahan, walk-in sahaja. Kalau hotel, walk-in mahal. Agoda murah. Tempat kami walk-in pun tak ada apa-apa. Nak tempah pun tak ada apa-apa. Sebab tak boleh tempah, datang pada 7 hari bulan. Ustaz, apa pengisian? Pengisiannya insya-Allah iaitu selama 2 minggu hafazan Al-Quran, kemudian ada program motivasi tapi bukan dari saya. Sebab saya tak boleh ajar budak-budak. Program motivasi insya-Allah akan disampaikan beberapa pakar-pakar motivasi insya-Allah yang telah memberikan saya komitmen, antaranya insya-Allah iaitu Piyu Izzat, Piyu Aziha dan beberapa ustaz lainlah. Jadi insya-Allah dalam masa 2 minggu tu mereka akan isi slot-slot ni, dan insya-Allah adanya program-program yang lain. Tapi tuan-tuan, bila tuan-tuan berhajat nak hantar ke madrasah kami, tuan-tuan kena anggap saya ni ayah mereka. Kalau jahat, nakal, saya hutang. Tuan-tuan jangan cakap budak sekarang tak boleh hutang. Siapa cakap budak sekarang tak boleh hutang? Sebab tuan-tuan tak nak hutang. Kalau tuan-tuan hutang, boleh. Betul tak? Betul. Tuan-tuan tak nak hutang, memang tak boleh. Lepas tu mereka ni sekarang dah jadi liar. Liar. Sebab tak nak hutang. Hutang ni sunnah atau nafsu? Nabi kata muru'um bi sab'in wadribuhum bi asrin. Umur 10 tahun kalau tak salat pukul. Saya kuatkan anak saya tuan-tuan. Tapi seumur hidup sekali. Anak laki-laki saya satu hari pada umurnya 6 tahun. Anak laki saya ni banyak saya cerita dalam kuliah. Dia buka beg duit saya nak beli aiskrim. Lalu dia ambil not RM50. Dia beli aiskrim dan dia bawa balik aiskrim dan dia bawa balik baki duit.
Selepas ia habiskan aiskrim, saya tanya dia, dari mana abang dapat duit? Dari beg duit ayah. Abang minta dengan siapa? Abang tak minta dengan siapa-siapa. Saya ambil rotan tuan-tuan besar ni, saya pukul dia. Saya buka bukan main-main. Sampai dia kata, ayah tolong lagi, ayah tolong jangan pukul abang. Tuan-tuan tahu apa kesannya? Sekarang umurnya 24 tahun. Daripada umur dia 6 tahun yang saya rotan, dia tak pernah lagi buka beg duit saya untuk ambil duit. Jika dia nak duit tuan-tuan, dia akan ambil beg duit saya, ayah abang nak duit. Sampai sekarang umur 24 tahun, saya kata abang, abang buka beg duit ayah, abang ambil. Ayah ambil lah. 24 tahun. Umur dia sekarang. Ayah ambil, ayah buka, ayah bagi abang. Saya kata abang ambil sendiri, abang kan dah 24 tahun. Tak apalah ayah. Seorang ayah, bukan dia pukul sebab dia marah. Tapi dia mendidik supaya satu hari dia takkan ambil duit orang lain. Disebabkan kesilapan kita sewaktu mereka ini kecil, sehingga waktu mereka besar, kita dah tak boleh buat apa-apa. Tapi pukul-pukul bukan cederakan anak. Ini yang Rasulullah suruh. Lepas itu di rumah, sunat siapkan rotan. Kata Rasulullah, besar kelingking. Ini dia sunnah dia. Jadi saya jemput tuan-tuan datang. Hantar. Kalau Pak Man Lili ni nak hantar anak-anak dia ke sana, hantar pada 7 hari bulan. Dan saya tak menjanjikan tempat. Kalau tuan-tuan cepat, tuan-tuan hantar anak-anak. Sebab tahun lepas saja penyertaan hampir 800 orang. Tuan-tuan, berapa yuran yang kami perlu bayar? Saya tak minta. Tuan-tuan nak bagi, tuan-tuan bagi. Tuan-tuan tak nak bagi, saya tak marah. Ustaz, saya ada anak 5 orang. Saya nak daftar, dah daftar, tuan-tuan balik. Saya tak nak bagi, mampulah Ustaz. Saya tak kisah, sebab Allah tahu. Mungkin tuan-tuan hantar anak 5 orang, lalu tuan-tuan tak bagi apa-apa. Dan Allah tahu, hak orang lain ada pada tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan balik, tayar tuan-tuan pancit 3-3. Mana tahu? Ini bukan doa. Kalau kita tak menyelesaikan hak orang lain secara betul, tak ke harta kita juga diambil oleh Allah? Betul tak? Ada hak orang lain, kita tak bagi. Walhal ada. Masa tu ada, kita tak sampaikan hak orang lain. Tak ke tetap Allah ambil juga? Tetap Allah ambil juga. Jangan risau. Tetap diambil oleh Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan tolong doa. Saya telah buat program ni selama 15 tahun. Dengan saya tak minta apa-apa yuran, apa-apa bayaran tetap daripada semua peserta. Nak bagi-bagi, tak bagi tak apa. Saya minta doa supaya Allah istiqamahkan saya dalam kerja ni dapat tolong orang. Sampai saya jatuh mati. Sampai saya mati, saya dapat buat kerja ni. Kenapa Ustaz nak buat kerja macam ni? Saya kalau cari duit, saya dapat duit tapi duit habis. Tak gitu tuan-tuan. Tapi kalau saya cari Allah, saya nakkan amal jariah, lepas saya mati, ada orang doakan saya. Jadi tuan-tuan tolong doa. Kami juga, kami dapat terus buat usaha ni sampai saya menemui Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.